Hai, nama saya Yudhistira Surakarta Satria, kelas PST, absen 23. Halo, nama aku Yohan Arieto, dari kelas PST, absen 28. Ya, kembali lagi dengan vlog kami. Kali ini kita akan melakukan percobaan dengan urin. Tujuannya adalah mendeteksi dini penyakit yang disebabkan oleh ginjal, seperti diabetes mellitus dan lampu kuning untuk penyakit albuminuria. Seperti yang kita tahu bahwa urin adalah hasil ekskresi yang mengeluarkan zat sisa oleh tubuh yang berbahaya. Namun, bisa juga saat ginjal mengalami kerusakan yang dikeluarkan oleh ginjal melalui urin, bisa jadi adalah masih ada zat yang masih bisa digunakan, seperti glukosa maupun protein. Dan hal ini adalah hal yang sangat berbahaya, karena jika ada glukosa maupun protein dalam urin, bisa mengindikasi bahwa kita memiliki penyakit. Jika terdapat glukosa, maka kita bisa mengalami penyakit diabetes mellitus, maupun protein bisa terindikasi mengalami penyakit albuminuria. Padahal glukosa adalah sebagai sumber energi dan protein sebagai pendorong metabolisme tubuh. Kemudian ambil sampel kencing sebanyak 3 mili. Kemudian tuangkan ke tabung reaksi. Karena kita akan menguji dengan apakah urin mengandung glukosa maupun protein, maka kita membutuhkan 2 kali pengambilan bahan. Kemudian sampel yang pertama kita berikan larutan Benedict. Kemudian sampel yang kedua kita beri larutan Burette, yaitu dengan mencampurkan NaOH dengan CuSO4. Dengan perbandingan atau berbeda? Lihat ke CuSO4 paling nggak kita. Skip. Bareng ngocok iki skip. Guys. Sampel yang diberi larutan kinetik perlu kita bakar terlebih dahulu.
Yang pertama dengan larutan benedik lalu dibakar, terlihat bahwa sampel yang pertama ini warnanya cenderung hijau kebiru-biruan. Hal ini bisa diakibatkan karena urin yang berwarna kuning dan larutan benedik yang berwarna biru. Warna-warna tersebut akan menjadi warna hijau. Yang kedua adalah sampel yang ini memiliki warna yang cenderung warna kuning. Kemudian larutan yang ini adalah urin yang diberi diuret. Terlihat bahwa yang sampel pertama ini memiliki warna biru kehijau-hijauan, sedangkan yang ini warnanya lebih menuju hijau dengan sedikit kebiruan. Ya, dari yang urin yang diberi benedik lalu dibakar, terlihat bahwa sampel yang pertama ini warnanya cenderung masih biru ke hijau-hijauan. Artinya urin dari sampel yang pertama ini bisa dikatakan minim glukosa atau bisa juga tidak memiliki glukosa karena campuran warna kuning dan warna biru menghasilkan warna yang hijau. Tetapi berbeda dengan sampel yang ini karena ini menuju warna jingga, sehingga urin sampel ini mengandung glukosa, sehingga bisa diindikasi orang yang memiliki urin ini berpotensi berpenyakit diabetes, terutama diabetes mellitus. Kemudian dari sampel yang kedua ini, urin yang pertama ini memiliki warna kebiru-biruan. Zat yang diberi diuret jika mengandung protein akan menuju warna violet atau warna keunguan, sedangkan pada urin yang pertama ini masih pada batas warna biru kehijau-hijauan, sehingga rendah protein atau bisa dibilang tidak memiliki protein. Berbeda dengan sampel yang kedua ini, yang warnanya sudah hijau tua, ini bisa menuju ke warna violet, sehingga urin ini dapat diindikasikan memiliki protein di dalam urin. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa urin yang mengandung protein itu bisa dibilang bisa mengindikasi penyakit albuminuria, karena albuminuria adalah salah satu jenis protein, sedangkan diuret hanya bisa mengindikasi protein secara umum. Ya, kesimpulannya dari percobaan ini adalah kita dapat mendeteksi dini penyakit yang disebabkan oleh ginjal seperti diabetes mellitus maupun albuminuria dengan menggunakan urin pagi yang diberi larutan benedik maupun larutan biuret.